Ini yang kami akan kerja nanti dengan tahun anggaran ini, nanti mungkin kami kerja supaya bisa kayak SMP-SMP yang ada dekat-dekat yang dianggap unggulan itu bisa sama. Paling tidak ada mi gedung labnya misal, ada ber-AC misal, ada komputernya. Itu yang membedakan sebenarnya. Nah, juga ini kami sudah meminta kepada Dinas Pendidikan sebenarnya bahwa pengajar atau pendidik kita paling tidak di rolling. Yang adanya tadi intinya di sekolah unggulan, menurut warga itu sekolah unggulan. Itu padahal guru, semuanya sama saja. Itu gurunya kita rolling nanti. Nah, itu keinginan kita supaya tidak ada lagi di stigma masyarakat kita, di stigma warga kita bahwa ini unggulan. Kita harus setarakan ini sekolah kita. Bukan sudah cukup bagus masuknya anak-anak sekolah kita, cuma dari sisi sekolahnya ini yang perlu kita.